Taman Safari kembali membuka wahana air. Pasca pemerintah pusat melakukan pelonggaran aturan PPKM berskala mikro. Pembukaan kembali wahana air dilakukan dengan kapasitas pengunjung 50% dari kapasitas maksimal. Sejumlah pengunjung mengaku senang bisa menikmati kembali wahana air di Taman Safari. Aman aja, yang penting saya juga berani kan karena saya lihat ini kan tidak terlalu rame, makanya saya berani masuk ke wahana air ini. Kebetulan cucu juga pengen mandi, ya udah saya berani diri aja, nggak apa-apa. Yang penting jaga jarak gitu aja. Dilihat juga suasananya rame atau enggak. Selama protokol kesehatannya dijaga, karena kan katanya kalau di air itu lebih cenderung lebih besar ya potensi penularannya. Selama dijaga kebersihannya ya nggak masalah. Tapi balik lagi ke pribadinya masing-masing sih, karena kalau saya pribadi sih belum, kalau ke yang waterpark gitu belum berani ya. Sementara pihak pengelola berjanji akan lebih memperketat pengawasan protokol kesehatan guna menghindari penyebaran virus COVID-19. Diprediksi lonjakan pengunjung di hari libur Isra Mi'raj dan jelang hari raya Nyepi akan mencapai 40%.